Raya tahun ni, Tata aku tak balik cuti. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Ya, selamat kembali ke channel YouTube RHTV, ya, Rais Hamid, dan masih lagi bersama dengan YouTuber yang termimpi-mimpi dah dia nak capai 100k subscriber. Ya, iaitu Rais Hamid. Check it out now. Here we go. Untuk video kali ni aku nak buat kelainan sikit. Okay, selama ni kalau aku bercakap, okay, aku buat ulasan, aku ceritakan aku punya pengalaman, aku biasanya tegak macam ni. So kali ni aku nak buat kelainan sikit. Aku nak sandar. Wih, sedapnya. Okay guys, disebabkan kita ada lagi beberapa hari ataupun kita ada lagi seminggu lebih sebelum kita menyambut Hari Raya Aidilfitri, afdol untuk aku nak ceritakan dekat korang aku punya pengalaman beraya semasa aku di dalam tentera. Biasanya kalau raya dengan tentera ni, orang akan kaitkan dengan beraya di perantauan, beraya di perbatasan, tak dapat cuti raya dan sebagainya. Ya, aku tahu bukan askar aje, nurse, polis, polis, rela, doktor, itu, ini, ya, ramai lagi yang selalu tak dapat cuti raya. Tapi ini channel ni channel aku. Aku bekas tentera, so aku ceritalah pak tentera. Kalau korang nak tahu pengalaman polis ke, pengalaman maritim ke, pergilah tanya dorang. Jangan tanya aku, aku tak tahu. Okay, sepanjang aku 14 tahun dalam servis, ada, yes, betul, ada beberapa kali juga, 5-6 kali juga aku tak dapat balik beraya. 4-5 kali kot aku tak dapat balik beraya disebabkan tak dapat cuti mahupun cuti dibeku kan. Dia sebenarnya kalau dekat dalam tentera ni, okey, sistem cuti ni ataupun orang kata adab bercuti ni, okey, sebab dekat Malaysia kan dia ada pelbagai bangsa dan agama. Kita ada perayaan yang untuk Islam Melayu, kita ada untuk Cina, untuk India. Jadi kalaulah contoh macam cuti hari raya ni kan, biasanya permohonan cuti tu diorang bagi prioriti untuk yang Melayu dan yang Islam. Sama juga kalau macam cuti, contoh cuti Deepavali ke cuti hari raya Cina je, diorang bagi prioriti yang dekat anggota yang berbangsa Cina ataupun anggota yang berbangsa India untuk yang sambut Deepavali. Agama-agama lain kena korbankan diorang punya masa cuti lah. Diorang kena standby, diorang kena bekerja dan sebagainya lah. Tapi disebabkan nisbah yang dekat dalam tentera ni yang paling ramai sekali Melayu Islam, so biasanya kalau cuti hari raya ni adalah 2-3 orang juga yang Islam, yang Melayu ni dia tak dapat nak bercuti. Kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman orang semua tengah tengok TV, orang tak tengok YouTube sangat, mesti korang selalu tengok berita kan. Dekat ujung-ujung berita tu dia akan ada sampaikan Aidilfitri. Ada anggota-anggota tentera yang kena buat ucapan dekat TV, dekat berita. Lepas tu yang dekat rumah tengok ni melalak-lalak kan, sedih kan. Contohnya macam, saya Kapten Hamid Rais bin Abdul Hamid QDM 17 Squadron daripada Pangkalan Udara QDM Kuantan, mengucapkan selamat hari raya kepada isteri, anak yang tercinta dan kepada kedua ibu bapa saya dan mentua saya yang berada di Sungai Buloh. Mohon maaf kerana pada kali ini kita tidak dapat beraya bersama disebabkan tanggungjawab yang saya perlu laksanakan demi bangsa dan agama. Jadi dengan itu saya mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Lebih kurang macam tu lah yang korang selalu tengok dekat TV kan. Tapi mungkin korang tak tahu kot kan benda ni kan. Situasi dia dekat situ yang korang nampak, mungkin korang akan terus sedih, terus macam alamak kesian dia, dia tak dapat beraya, alamak kesian family dia, kesian dia, dia tak dapat makan makanan mak dia, tak dapat makanan air tangan isteri dia, dia tak dapat balik kampung apa semua, kesian. Ni aku nak cerita benda yang betul lah, realiti dia kan. Mungkin dari side keluarga, isteri, anak bini, mak bapak, mungkin dorang akan rasalah dia punya kesedihan tu lah. Especially yang bekerja sebagai tentera tu adalah seorang suami lah. Lagipun kan yang selalu drive balik kampung suami, yang tukang mengacau rendang biasanya suami, yang bagi duit raya pun biasanya suami. Kira hari raya tu dihilang feel lah sebab tak ada suami, tak ada bapa apa semua kan. Tapi sebenarnya kita orang yang tentera ni kalau tak dapat cuti raya kan, sebenarnya kita orang okey je sebenarnya. Sebab sebelum nak masuk tentera lagi, kita orang dah expect dah. First kali bila dah dekat-dekat nak Ramadan kan, kita dah expect dah, okey,
raya tahun ni tatah aku tak balik cuti. So sebenarnya kita orang okey je. Cuma daripada pengalaman aku lah, masa mula-mula sekali aku tak dapat cuti beraya, masa tu aku tengah training. Cadet lagi, aku baru tahun kedua masa tu lah. Tahun kedua. Sebab time tu aku bujang and then baru je umur aku 20. Masa tengah training pula tu, time tu memang lah bila malam sebelum nak raya tu ada takbir kan. Memang time tu hush, mengalir juga lah air mata aku macam, alamak aku tak beraya siut tahun ni askarnya aku. Tapi bila dah masuk kali kedua, kali ketiga, kali keempat aku tak dapat cuti raya, aku rasa macam benda tu macam seronok pula. Bukan seronok lah, dia macam tak adalah sepi sangat pun kan. Contohnya masa aku dah start kerja, aku dah bertugas dekat pangkalan udara Kuala Lumpur masa tu, dan aku telah ditugaskan untuk menjadi pegawai bertugas pada first raya. So aku tak dapat nak balik hari first raya tau, hari first raya. Sebab tahun tu aku je yang bujang. So agak terasa sikit mak aku lah. Sebab biasanya mesti ada akunya kalau beraya. So aku call mak aku malam sebelum nak raya tu kan. Aku cakap minta maaf, sorry aku tak dapat nak beraya tahun ni sebabkan kena bertugas selaku pegawai bertugas pada first raya tu. Tapi jangan risau, second raya aku balik. Macam tu lah, first raya je pun aku tak balik kan. Tapi daripada side mak aku pun, dia tak ada benda sangat. Sebab anak-anak dia 4 orang semua askar, dia dah biasa dah kadang-kadang anak dia tak balik untuk beraya. So aku pun okey, mak aku pun okey, so okey lah. Jadi persoalannya dekat sini, time hari raya kalau aku tak balik rumah, aku kena bertugas, apa yang aku kena buat sebenarnya? Okey, macam aku, aku ada pengalaman selaku pegawai bertugas. So aku jalankan rutin aku sebagai duty officer. Rutin dia sama je, cuma special sikit. Pada pagi raya tu dia akan ada sagu hati Aidilfitri ataupun sumbangan Aidilfitri yang biasanya disumbangkan oleh pihak Kementerian Pertahanan, daripada pihak Panglima-Panglima, daripada pihak Commander Base. So pada pagi raya tu aku kena organise lah, kena kumpulkan sumbangan-sumbangan tu, letak dekat masjid pangkalan. Okey, lepas tu pada pagi raya, solat raya tu aku kena pergi apa semua, dan aku kena counter check balik siapa yang sepatutnya dapat bungkusan tu lah. Sebab nama yang tak bercuti ni diorang awal-awal dah dapat lah. So aku kena make sure dia punya perjalanan dia tu lancar lah, nak bagi-bagi sumbangan tu kan. Benda lain, yes, macam biasa juga akan ada solat Aidilfitri, akan ada kutubah Aidilfitri, lepas tu akan ada sesi bagi sumbangan tu yang aku ceritakan tadi tu, ada sesi bergambar, ada sesi bersalam-salaman. Okey, lepas tu bila aku dah habis duty tu, aku jalankan aku punya kerja macam biasalah. Aku pusing base, aku check store itu, aku check store ini, check siapa yang sakit dekat hospital dan sebagainya, dan itu je lah. So time tu aku pun busy, aku pun tak ada nak fikir sangat lamanya hari ni, lamanya hari ni. Tak ada, aku tak fikir pun. Aku fokus aku punya kerja, pompak pompak pompak, sap 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 sap, aku buat aku punya kerja. Sedar dah malam dah. So bila malam habis dia duty, aku dah uruskan dekat checklist duty tu benda yang last sekali aku kena buat, aku balik aku punya mess, aku tidur. Besok aku handing over, habis aku punya kerja, dah boleh balik rumah. So dekat side kita orang sebenarnya tak ada apa-apa sangat. Rasa lain tu mungkin ada lah, tapi kalau nak kata rasa sedih macam Allah aku tak dapat balik raya, tak adalah sampai macam tu kan. Askar kot, hati mau kental. Lepas tu satu lagi aku nak bagi tahu dekat korang yang dalam askar ni dia pelik sikit. Okey, contohnya macam masa aku dekat flying school, priority untuk nak bercuti ni diberikan kepada yang bujang. Okey, reason dia CEO aku bagi tahu masa tu sebab yang bujang ni mostly masih ada lagi ibu dan bapa lah. Yang dah kahwin ni dia beraya pun dia beraya dengan anak bini. Kadang-kadang dia tak balik rumah parent dia, dia balik rumah mertua dia. So priority diberikan kepada yang bujang sebab dia tak ada anak bini, dia ada mak bapak dia je. Lepas tu kadang-kadang mak bapak dia dah tua, dah sakit apa semua kan. So yang bujang-bujang yang belum kahwin ni happy lah sebab diorang diberi keutamaan untuk beraya dulu. Lepas tu kalau yang tak dapat cuti ni, yang kena bertugas pada hari raya tu, dia tak boleh pakai baju Melayu lah.
dia kenalah pakai uniform. Dah lama pun bertugas, kena pakai uniform. Dia tak ada nak curi-curi bergambar, dia tak ada nak curi-curi nak pakai baju Melayu lepas tu kau nak bergambar dekat bilik ke apa. Ya dah, kau kena kerja. Kau kena kerja, okey? Kerjalah. Lepas tu kau akan menjadi bahan menganjing, bahan sindir-sindir oleh kawan-kawan kau lah. Kadang-kadang lah ada contohnya macam, tuan, tuan cuti tuan, raya? Tuan terdapat cuti? Alamak tuan, aduh, sama ada raya tuan. Macam tu lah kadang-kadang aku kena dengan aku punya sarjan lah, aku punya korporal lah, diorang ni suka musik aku. Kadang-kadang sini-sini aku pun ada yang macam, beri? Aduh, kau tak dapat balik raya ke? Aduh, kamu anak askar, takkan sedih kot. Padahal aku tak sedih pun. Tapi nak tahan telinga orang-orang ni untuk bahan aku yang aku tak dapat cuti ni, tu je lah yang aku nak kena survive pun. So kesimpulannya, sebenarnya tak dapat cuti beraya dalam tentera ni, it's not a big deal for us as an army, air force or navy personnel. Yes, sebab mostly yang masuk tentera, diorang dah expect dah cuti bukan satu benda yang senang. Jadi kalau dalam tentera ni, cuti ni adalah satu keistimewaan dan bukannya satu kewajipan. Maknanya cuti kau boleh ditarik bila-bila masa kalau kau dapat cuti lah, dan tak semestinya kau wajib diberikan cuti. Itu yang korang dekat dalam tentera lah. Jadi kepada adik-adik sekalian yang nak masuk tentera, okay, jangan expect yang korang akan balik beraya setiap tahun lah. Tambah-tambah yang pap kena pula time COVID, yang bertugas dekat Sabah Sarawak, itu memang kesian lah. Sebab bukan sahaja beraya, ini pun ada yang dah sampai almost 1 tahun lebih dan nak masuk 2 tahun tak dapat balik ke Semenanjung. So benda-benda macam ni memang korang kena, orang kata, prepare lah. Kena bersedia untuk terima benda-benda macam ni. Yang lagi tak best tu, kalau kau dah submit cuti, kau dah dapat cuti, dah lulus, dah ada sign, tiba-tiba CO panggil kau cakap, sorry, cuti kau kena tarik. Yang itu memang pedih. Time tu memang pedih lah. Macam yang aku cerita dalam video aku yang pasal puasa tu, Air Force TUDM lain sikit daripada darat, daripada Navy. Kalau Navy aku tahu memang ada beraya dekat kapal lah, yang tengah berlayar apa semua kan. Yang darat pula ada yang beraya di perbatasan, beraya dekat dalam hutan, yang jaga sepadan dan sebagainya. Air Force dia Air Force dia bukanlah kata Air Force ni relax. Ada juga yang jaga air traffic, yang jaga radar apa semua tu. Tapi dia punya condition, suasana, dia punya persekitaran dia tu tak adalah dalam hutan, tak adalah atas kapal. Kau masih berada di daratan dan berekon. Gitu. So, macam mana dengan korang? Korang ada pengalaman? Maybe ada yang polis ke? Maybe ada yang navy, yang darat, yang lain-lain, uniform, even nurse. Kalau korang nak share pengalaman korang tak dapat cuti semasa beraya, boleh type dekat ruangan komen dekat bawah. Ni ramai ni mungkin yang ada minat nak masuk nurse, ada minat masuk polis. Bila raya je dia ingat boleh raya suka hati kot. Okay, so cerita dekat bawah bagi orang tahu macam mana kita bila time tak dapat cuti raya, okay? And please, tolong share video ni, okay? Mungkin boleh share dekat anak-anak buah, okay? Adik-adik, abang-abang yang plan nak masuk tentera pada tahun ini ataupun tahun hadapan, pada bila-bila lah. Mungkin boleh suruh diorang prepare lah. Mungkin ada hari-hari raya yang korang tak dapat balik untuk beraya. Benda best ni kan? Come on! Last kali, jangan lupa untuk tekan butang like dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Ya Allah guys, aku sampai bibi-bibi ni kering nak cakap tolong tekan butang subscribe. Kita dah sikit lagi guys, sikit lagi guys, kita dah nak capai 100,000 subscriber. InsyaAllah ada rezeki, aku akan buat giveaway dekat korang semua. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video aku yang lepas ni. InsyaAllah lepas ni ada banyak video untuk korang, dan kita akan come out dengan something yang special, yang berbeza sikit. Okay, my other side. Okay, kira aku punya alter ego lah.
Okay, insyaAllah, maybe lepas raya lah kot kita buat benda ni, okay? Akhir kata, jagalah SOP, jagalah pahala, puasa, okay? Kita sikit lagi nak habis bulan puasa dan kita nak beraya dah, okay? Dan nampak gaya, memang macam kita tak dapat rentas negeri bertabah lah, okay? Ingat, Allah ada. So, kita berdoa je dekat Allah, okay? Assalamualaikum, have a nice day guys, bye-bye.